benar, yakin pasti akhlaknya benar. Kalau sholatnya benar, karena sholat itu mendidik akhlakul karimah. Sholat, sod, lam, tak. Sodnya adalah sidik, harus jujur. Lamnya adalah latihun yang lemah lembut. Baru sampai takwa. Ya. Yang dikhawatirkan bukan kedudukan pangkat dan jabatan, dek. Nanti kita setelah kita akan datang syakaratul maut ini, kita ini dalam keadaan Islam atau tidak. Maka Al-Quran telah memberikan peringatan. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu benar-benar sebagai seorang Islam, iman kepadaku kata Allah, takwalah kamu yang sebenarnya takwa. Ya. Wa la tamutunna, jangan kamu meninggal. Illa kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan Islam. Ini yang sangat dikhawatirkan. Bukan kedudukan pangkat, harta dan jabatan. Ya. Tapi yang dikhawatirkan itu nanti kalau kita datang syakaratul maut, siapa yang akan membantu kita? Istri cantik tewas, anak tewas, harta gugur. Apa yang menyelamatkan kita itu adalah amal perbuatan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang paling dominan. Nanti antara husnul dan su'ul itu ketiga datang syakartul maut. Dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah, ketiga kita dipisahkan kenikmatan kita di dunia. Ya. Kalau kita selamat di akhirat, nah, baru disebut dunia. Tapi kalau kita celaka di akhirat, berarti kita tertipu oleh dunia. Ya.